Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, kita sekali lagi live dalam sembang-sembang pada kali ini. Dan tajuk yang ingin saya kongsikan ataupun topik ataupun isu yang ingin saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua ialah tentang ada beberapa sahabat saya lah di Facebook ya, yang meminta saya supaya menyenaraikan kebaikan-kebaikan ataupun jasa lah kalau kita kata ya, jasa Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan yang yang diberikan kepada rakyat. Bagi saya satu soalan yang agak pelik sikit, bukanlah pelik apa-apa cuma bagi saya, bagi kalau kita mempunyai minda yang terbuka, hati yang bersih, suci, saya rasa tidak ada isu. Pastinya kita akan dapat melihat banyak sebenarnya jasa ataupun kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Dan cuma dia melihat kepada keadaan kita lah, keadaan kita. Kalau kita ni jenis orang yang memang tertutup mindanya, tak asuk kepada satu-satu puak, satu-satu golongan, satu-satu parti, maka kita memang payahlah nak tengok kebaikan-kebaikan yang orang lain buat. Simple je, macam contoh kita dengan isteri kita lah. Sahabat-sahabat yang ada isteri kat rumah faham lah. Kalau kita sayang dengan isteri kita, kata orang kalau isteri kentut pun kan, kalau isteri kentut pun kita rasa macam wangi walaupun memang pening kepala kan. Tapi hakikatnya begitulah. Bila kita sayang, kita suka dengan seseorang, yang kita cari cuma kebaikan dia dan kita tutup sebelah mata lah apa-apa saja kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Satu kisah yang menarik tentang isteri ni. Walaupun dia tidak ada kaitan dengan isteri, tapi sebenarnya satu perkara yang elok juga yang boleh kita sama-sama kongsikan. Kisah bagaimana seorang sahabat pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak mengadu tentang isteri dia. Isteri dia ni jenis mulut, kata orang mulut tak ada insurans lah. Selalu memarahi suami dia, selalu bersikap kasar dengan suami dia. Lalu dia pun tak tahan. Bila tak tahan, apa dia buat, dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nak mengadu tentang masalah yang dihadapi lah, masalah yang dihadapi dengan isteri dia. Bila sampai depan rumah Sayyidina Umar, dia pun ketuklah. Bila masa dia ketuk tu, dia dengar isteri dia tengah macam membebel lah, marah dengan Sayyidina Umar. Jadi bila dia sampai rumah Sayyidina Umar, bila dengar Sayyidina Umar sendiri pun kena marah dekat isteri dia, lalu dia pun kata, ada geng lah, soalan macam tu lah. Kalau aku kena marah tak pelik ni, Sayyidina Umar pun kena marah dekat isteri dia. Sedangkan Sayyidina Umar ni kita faham lah, seorang yang sangat-sangat garang, sangat ditakuti, diguruni oleh umat Islam sendiri, oleh sahabat-sahabat orang Islam. Bahkan juga oleh musuh-musuh Islam. Tapi dekat rumah, Sayyidina Umar kena marah dengan isteri dia. Jadi bila ini berlaku, maka sahabat pun terus baliklah. Dia kata kalau macam tu sahabat tak apalah, sama-sama lah, kita pun ada geng kan. Jadi rupanya ketukan yang dibuat oleh sahabat itu telah didengar oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar pun keluarlah. Bila keluar tengok, kenapa sahabat, wahai sahabat aku, mai, kenapa nak balik, kenapa cepat sangat nak balik, mari sini. Ada apa? Saya nak tanya pada sahabat aku sebenarnya. Lalu sahabat tu pun tanya, bagi tahu, ya Omar, sebenarnya aku tadi datang nak mengadu pasal isteri aku. Isteri aku ni selalu marah-marah, selalu panas baran, selalu maknanya bersikap kasar dengan aku, kata sahabat tu. Jadi tapi bila aku sampai ke rumah kamu, bila aku dengar kamu pun kena marah dengan isteri kamu, jadi aku pun tak jadilah nak cakap hal ini pada kamu sebab kita sama, maknanya sama-sama kena, sama senasib lah, isteri jenis garam mungkin. Jadi lalu saya nak kata, betul lah aku tadi kena marah dengan isteri aku, adalah benda yang dia tak puas hati dan sebagainya. Cuma bagi aku benda tu perkara biasa sajalah. Kehidupan sebagai suami isteri memang adalah masa-masanya kita sangat mesra dengan isteri kita, isteri sangat sayang pada kita, sangat manja, sangat romantik kan.
Begitulah lebih kurang lah. Tetapi ada kalanya isteri kita tak dapat menerima apa yang berlaku dan dia rasa kecil hati, dia marah. Itu perkara biasa. Sebab apa? Dan bagi aku itu adalah perkara yang kecil. Tidaklah serius mana. Sebab apa? Sebab aku sentiasa melihat kehebatan dan juga kelebihan yang ada pada isteri aku, kata Sayyidina Umar. Banyak kebaikan sebenarnya kalau aku tengok isteri aku jaga aku, jaga bagi makanan aku, bagi menyediakan makanan, melayan aku dengan baik dalam kebanyakan masanya, menyediakan contohnya menguruskan pakaian aku, kemudian menghormati aku dalam kebanyakan masanya. Cuma ada masa-masanya dia kecil hati kerana sebab-sebab tertentu. Orang kata wanita ni kalau dia masa di period dia agak stres sikit keadaan dia, mungkin emosi sikit. So kita kena fahamlah sebagai seorang suami kan. Jadi sedangkan banyak dah kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh isteri kita, dan takkanlah dengan sebab maknanya dia kena marah sikit, dia tak puas hati sikit, maka kita pun terus maknanya mengambil keputusan untuk maknanya memarahi dia balik ataupun mengambil keputusan yang drastik, apatah lagi menceraikan dia contohnya. Takkanlah sebab-sebab yang kecil macam tu menyebabkan kita hilang semua benda-benda kebaikan yang telah dibuat. Kita lupa segala kebaikan dan jasa yang telah dibuat oleh isteri kita. Itu adalah salah. Dan pengajaran yang baik yang boleh kita aplikasikan dalam situasi sekarang hari ini, walaupun kita memang tak suka, kita tak suka dengan Pakatan Harapan kerana kita ni pembangkang, kita ni pada PAS, kita ni pada UMNO, kita ni pada MCA, MIC dan sebagainya. Okeylah, kita boleh terima lah. Kita boleh terima memang bila kita tak suka, of course lah. Bila kita dah berada di pihak pembangkang, of course lah kita sukar, payah untuk kita menerima apa yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan kerana kerajaan itu dianggap sebagai kerajaan yang bukan selari dengan kita. Maknanya berlainan ideologinya, mungkin berlainan approachnya, berlainan kehendaknya, berlainan apa namanya perancangannya, ideanya sebagainya bercanggah dan berbeza. Jadi walaupun berbeza, kita kena lihat dari sudut yang positif. Positif bagaimana? Kalau kita sebagai seorang yang waraslah pemikiran, minta maaflah, bukan kata orang yang mengkritik ataupun yang tidak menerima kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Pakatan Harapan itu sebagai orang yang tidak waras. Artinya kita perlu berfikir secara rasional. Itulah perkataan yang lebih tepat, bukan waras. Perkataan yang lebih rasional maksudnya kita be positif. Maknanya kita lihat secara objektifnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau apa yang dibuat oleh pihak kerajaan sekarang ni memang baik. Contoh saya buat. Contohnya bila apa nama ni kerajaan Pakatan Harapan menang pada Mei 2018 yang lalu, baru lebih kurang 9 bulan, apa yang telah dibuat, benda yang pertama yang menjadi maknanya harapan kepada rakyat untuk melihat ialah penghapusan GST. Jadi sebaik saja kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan, maka inilah di antara perkara pertama yang telah dilakukan. Baik. Tak baik ke? Saya nak soal sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya, nak suruh saya senaraikan apa kebaikan-kebaikan Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan kepada rakyat, tak baik ke? GST ni tidak bagus ke untuk rakyat? Sedangkan inilah yang menjadi beban yang dibawa oleh pemerintahan terdahulu, dia letakkan kata rakyat. Dan inilah benda yang telah pun diangkat beban itu daripada rakyat. Dan adakah ini langsung tidak dikira sebagai satu jasa ataupun satu kebaikan Pakatan Harapan? Dan bagi saya, secara ikhlas je saya, walaupun saya ni walaupun baru saya isytiharkan sebagai apa nama ni ahli amanah, dan tujuan saya menyertai amanah bukan kerana tujuan keduniaan. Ialah mungkin orang kata, memanglah cakap, takkanlah nak cakap saya masuk amanah ni kerana nak jawatan itu dan jawatan ini. Tapi terpulanglah, masing-masing boleh menilai. Yang penting bagi saya dengan Allah SWT. Saya tahu apa yang saya buat dan saya tahu niat saya tahu apa keinginan ke matlamat saya menyertai amanah. Bagi saya tidak lain dan tidak bukanlah satu platform. Kita nak
apa ni, kita macam contohlah, kita nak pergi satu-satu destinasi, kita kena ada kenderaan, ya. Jadi kenderaan berbeza-beza, ada orang naik motor contohnya, ya, ada orang naik kereta pula berbagai-bagai, ada orang naik kenderaan awam, ada naik bas, ada naik KTM, kereta api, ya, ada yang jalan kaki mungkin, ya, ada yang naik Grab, naik Mica, naik berbagai-bagai. Yang penting matlamatnya ialah untuk sampai, katalah kita nak pergi Kuala Lumpur. So itu matlamat kita. Jadi jangan pula salahkan, kau ni bodoh lah, kau ni naik basikal lah, naik motor lah, motor kan bahaya apa semua, dia kutuk orang. Jadi tak boleh lah macam tu, eh? Walaupun kita tak setuju dengan dia, biarlah dia jangan cari dia, sebab dia ada sebab-sebab yang tertentu yang dia terpaksa pakai motosikal. Dia nak pakai, bukan semua orang nak pakai motosikal. Orang pakai motosikal kerana mungkin pertamanya tidak mampu. Dia tak mampu, jadi takkanlah kita nak kutuk dia kerana dia tak mampu. Begitu juga mungkin dia guna motosikal kerana dia kereta, ada kereta dekat rumah, 2-3 buah kereta dekat rumah. Dia tak nak naik motosikal, dia nak naik motosikal kerana dia mengelakkan jam, sebagai contoh. So jangan kutuk dia. So walau kalau kita tidak bersetuju dengan sesuatu perkara, dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, tidak semestinya apa yang orang lain buat itu salah, dan tidak semestinya apa yang kita buat itu betul. Jadi jangan, walaupun kita sebagai pembangkang, janganlah kita nak bangkang. Yang betul pembangkang, yang tak betul lagi dah budak, eh. Dan saya punya prinsip mudah. Apa saja kebaikan datang daripada mana pihaknya, saya terima dengan hati yang terbuka. Tak kiralah dia daripada kerajaan ke, dia daripada pembangkang ke, kalau dia baik, so nilailah dengan positif, lihat dia punya apa yang berlaku. Okey, sebagai contoh, kalau kita katakan ISET yang menjadi isu besar hari itu, kita tak setuju, okey fine, no problem, kita hujah, kita bawa dia punya negative side of it, mana apa-apa yang negatif, apa kesan-kesan yang buruk yang bakal menimpa apa nama ni, umat Islam contohnya, umat Melayu contohnya, dengan pengenalan kepada ISET, mana memberi kebebasan mutlak kepada nak buat apa benda saja, agama sama contohnya. So kalau kita tak setuju, fine, no problem, okey, kita bentangkan hujah kita kenapa, dan kita menentang sehabis-habisan. Bagi saya bersetuju, ya, ISET tidak sepatutnya di ratifikasikan, contoh. So kalau ada isu yang tidak setuju, fine, no problem. Kita orang, walaupun saya adalah amanah, saya menyokong kerajaan secara umumnya dan prinsip-prinsip dia punya polisi-polisi kerajaan yang dilakukan, asal saja pertamanya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kalau bercanggah dengan hukum syarak, maka of course kita tak akan menentang. Kita tidak akan bersama mereka, kita akan menentang habis-habisan. Walaupun dia adalah kerajaan, walaupun maknanya kita bersama Pakatan Harapan contohnya. Jadi kita ada prinsip. Sama juga apa yang berlaku, contohnya kalau kita tengok, kita tengok 2-3 hari lepas kecoh tentang pelantikan ahli lembaga pemegang amanah YADIM yang dilantik, antara yang menjadi kekecohan utama antaranya ialah kerana dilantik daripada ahli politik. Bagi saya, ahli politik atau ahli politik itu tidak ada masalah, yang penting mereka itu mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Okey, jangan kita buat judgement sebelum mereka menjalankan tugas. Okey, berilah peluanglah dulu, macam juga kerajaan Pakatan Harapan sekarang ini. Mereka baru saja belum lagi sampai setahun, tapi mereka telah dibuat judgement dia. Maknanya penilaian dibuat seolah-olah mereka telah memerintah 60 tahun. Nak nilai apa-apa benda pun dia kena ada masa yang tertentu. Kita periksa pun lepas 2-3 bulan baru ada penilaian. Bukan terus masuk periksa hari ini juga masuk belajar hari ini juga nak nilai, itu salah, kan? Berilah peluang. Kalau nak nilai betul, nilai yang 60 tahun yang lepas, UMNO yang memerintah, Barisan Nasional yang memerintah, itu boleh buat penilaian, sama ada mereka berada di jalan yang betul atau tidak contohnya. Dan bagi saya, apa yang berlaku apabila calon DAP, mana yang berhormat Dun Paluh contohnya, dilantik atas kelayakan dia, walaupun dia daripada DAP dan memang tidak dapat dielakkan, dalam Pakatan Harapan itu ada komponen-komponen parti. Dan kita nak supaya dia ada keseimbangan di antara pandangan-pandangan yang ada daripada parti-parti yang berbeza, tetapi matlamat yang sama. Dan yang dipilih itu orang Islam. Saya ingatkan Lim Guo Eng ataupun Lim Kit Siang yang dilantik sebagai ahli lembaga pemegang amanah YADIM, itu memang saya pun tak setuju. Tapi dia orang Islam, orang yang berkelayakan bidang agama, bidang apa nama ni, jadi juga merupakan aktivis Islam. So what's wrong? Apa masalah dia?
So janganlah benda yang, ya benda-benda yang benda macam ni pun tak boleh nampak, eh tak boleh nampak. So so bagi saya, kalau nak berbangkang, kalau nak bangkang, fine, no problem, kita boleh bangkang, ya, tak ada masalah. Kita adalah negara baru, Malaysia baru, yang setiap orang boleh memberikan pandangan mereka, tak ada, tanpa ada sebarang halangan, ya. Tapi be positive lah, maknanya positif sikit, be open minded, ha, mana open minded, terbuka sikit pemikiran, ya, lihat dengan mata hati, bukan mata kasar, ha. Mata kasar mungkin kita lihat oleh kerana dia dibuat oleh perangkat dia, maka kita perlu tentang. Tapi kalau kita lihat daripada mata hati, dengan keikhlasan yang ada dalam hati kita, kita lihat, oh, ini betul, ini bertepatan dengan hukum syarak, ini menepati kehendak masyarakat, ini kehendak di bertepatan dengan kehendak, contohnya orang Melayu, contohnya memang kita bersokonglah, ha, seperti mana apa yang dibuat baru-baru ini, baru 2-3 hari lepas, ha, pembentangan apa nama ni, perancangan kerajaan dalam menteras rasuah yang sebelum ini bergelombang, negara apa nama ni, negara bergelombang dengan pemimpin-pemimpin yang bergelombang dengan apa rasuah, penyalahgunaan kuasa, berbilion duit telah disonglap oleh pemimpin-pemimpin terdahulu contohnya. Maka bila ada usaha-usaha untuk menteras jenayah rasuah ini, maka ia perlu diberi sokongan oleh semua pihak. Dan alhamdulillah kita tengok Tok Mat daripada UMNO pun menyokong, Haji Hadi sambil-sambil, kalau tengok dalam berita tu sambil-sambil berjalan pun, dia bersetuju bahawa usaha ini perlu digandakan untuk membenteras rasuah, kerana rasuah ini adalah pembunuh kemajuan masyarakat, ketamadunan manusia. Kerana bila manusia masuk saja rasuah segala-galanya, negara boleh tergadai dengan sebab rasuah. Tengok apa yang berlaku sebelum ini, ya. Tanah-tanah yang ada dijual begitu saja, dengan mudah oleh pemimpin terdahulu, dan negara boleh tergadai dengan rasuah sebab orang dah tak fikir tentang prinsip, orang tak fikir pasal hukum, orang tak fikir pasal apa yang penting, dia fikir pasal periuk nasib dia, dia fikir pasal keuntungan dia, dia fikir pasal apa nama ni, kekayaan, kemewahan dia, ya, dan sebagainya. Maka manusia akan lupa nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan. Sebab tu rasuah ni mesti dan wajib dibenteras. Okey, kalau kita tengok dari sudut ini pun, sebenarnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan sangat-sangat serius. Saya nampak Tun Mahathir sangat serius dan tidak pernah sebelum ini menteri-menteri secara jelas, maknanya mendedah